Flash disk itu hasil utama dari apa yang saudara periksa, saudara masukkan flash disk. Dan flash disk itu justru sudah terbuka. Dari mana kami bisa menjamin bukti itu otentik seperti hasil pemeriksaan yang saudara terangkan siap tadi? Kami boleh minta waktu ya, mulia, untuk ya, kami coba jelaskan. Ya. Nah, pertanyaan SOP-nya apa boleh? Boleh apa? Segel itu dibuka, sementara yang lainnya tidak dibuka tadi. Jadi, kalau di kami, ketika sudah kami serahkan ke penyidik, itu sudah di luar kami. Nah, berarti saudara tidak bertanggung jawab kalau sudah terbuka? Selagi mas, selagi ketika mungkin hasilnya itu sama dengan di sini, berarti tidak ada pertanyaan perubahan. Saya yang saudara tanggung jawab, itu yang sudah terbuka atau yang masih tersegel? Baik, saya lanjutkan. Memang penyidik membutuhkan backup kami untuk melakukan ekspor atau sita, kami hanya mendampingi dan kami hanya bilang mohon izin ya, jadi seperti kayak memberi tutorial gitu doang ya. Tutorial, siap. Untuk semua melakukan itu penyidik yang melakukan. Penyidik yang melakukan. Untuk kasus ini saudara ikut. Oh iya, kasus ini ikut enggak saudara? Untuk yang untuk pengambilan bukti. Pengambilan itu akun tadi. Iya. Bukti-bukti dan yang lainnya. Saya lupa yang mulia. Kok lupa? Ke teknis. Saya ingin penjelasan apa sih digital forensik? Mengingat ada digital secara umum, ada juga forensik, apa perbedaannya? Suaranya mic siap. Untuk yang berdasarkan sepengetahuan saya, digital forensik itu salah satu cabang forensik untuk mengumpulkan, menemukan, menganalisa bukti digital dari barang bukti elektronik seperti itu. Yang termasuk bukti digital itu apa saja? Siap, jadi kayak dokumen-dokumen tersebut yang ada di dalam barang bukti elektronik. Di sini barang bukti elektroniknya tadi sudah kami sampaikan, ada laptop, flash disk, hard disk, handphone. Itu barang bukti elektronik. Sedangkan bukti elektroniknya itu di dalamnya, seperti mungkin yang dituangkan dalam berita. Iya, betul yang mulia, isinya seperti itu. Di luar itu misalnya akun-akun atau platform sosial media, apakah juga termasuk bukti digital forensik seperti platform Facebook, Twitter, YouTube, dan yang lainnya? Ketika ada akun YouTube, Facebook, atau lain-lain, itu kita hasil ekspornya yang mulia, jadi itu bukti digital. Nah, dalam hal ini saudara mendapat nggak bukti digital dari akun YouTube milik terdakwa atau dari yang lainnya? Kalau untuk dari akun YouTube, kami hanya menerima satu flash disk itu. Artinya saudara tidak bisa meyakini apakah itu dari akun tertentu atau kopian dan sebagainya? Itu tidak, kami tidak mengetahui. Tapi tahu ya, untuk yang hard disk yang mulia, itu berdasarkan keterangan penyidik adalah isinya ekspor dari akun YouTube-nya yang mulia. Keterangan untuk dari penyidik, tapi saudara sendiri tidak meyakini, itu berdasarkan penyidik? Siap. Karena saudara kan uji sendiri enggak itu, keterangan dari penyidik? Gini, kami baca dari berita apa berkas administrasinya. Jadi ya, di situ saudara kami uji tidak keadaan itu benar-benar bersumber dari akun YouTube tertentu. Dari hasil nama filenya itu bisa terlihat. Jadi mohon izin yang mulia. Jadi ketika memang sesuatu file yang diekspor dari platform itu akan ngebentuk file takeout yang mulia. Jadi di sini kayak kalau kita ekspor email, ekspor YouTube, ekspor Facebook akan ngebentuk suatu file formatnya .zip. Baik. Seperti itu. Format itu apakah akan berubah ketika di re-upload atau di-share melalui akun-akun yang lainnya? Jadi kalau format zip itu bundlenya, jadi bungkusannya itu seperti itu. Artinya kalau di re-upload apakah bungkusan itu akan berubah atau sama hasilnya? Ketika diupload ke akun yang lain. Berita yang lain. Pasti yang akan diupload .zip-nya. Bundelnya. Artinya juga tidak bisa diketahui kalau sama-sama di-download hasilnya sama. Betul. Untuk sama itu kita ngecek dari hash value-nya. Iya, artinya apakah itu di hash value yang awal atau hash value itu sudah berpindah ke beberapa akun, isinya kan sama. Ketika hash value-nya sama, isinya sama. Sama, baik. Jadi kan belum bisa spesifikasi asalnya dari mana. Saya lanjutkan. Tadi ada bukti menarik. Bukti tadi kan ada yang dokumen, bukti-bukti digital dalam bentuk komputer, handphone, dan sebagainya. Saya masih belum tahu peran dari iPhone dalam kasus pembuktian ini. Kalau yang lainnya, paling tidak ada history, sehingga bisa terkait dengan perkara, ada akses. Nah, peran iPhone itu di situ yang saudara periksa apa? Siap, mohon izin yang menjawab. Jadi pada saat itu kan memang barang bukti yang kami lakukan pemeriksaan, yang kami terima dari penyidik,
kami lakukan pencarian berdasarkan keyword-keyword yang menjadi perkara yang mulia. Jadi pada saat itu memang terhadap semua barang bukti kami lakukan pemeriksaan yang diserahkan penyidik. Jadi untuk handphone iPhone ya dari terdakwa Gus Nur ya itu. Kami menemukan akun terhubung ke mulia. Ada akun Gmail, Apple ID, kemudian ada akun WhatsApp seperti akun itu terhubung dengan akun YouTube yang GN13 tadi. Kok akun YouTube-nya kan tadi Munjiat Muhammad 51@gmail. Iya, tadi ada bukti-bukti menarik ya. Saudara kan setelah saudara periksa, saudara bungkus rapi dan yang tersegel itu saudara jamin masih utuh sesuai dengan apa yang saudara periksa digital forensiknya. Betul, selagi pertanyaan saya itu sudah ada yang terbuka satu tadi, flash disk. Flash disk itu yang membuka segelannya saudara atau siapa? Kami tidak tahu. Jadi pada saat kami melakukan penyerahan barang bukti itu masih tersegel semua. Segel. Nah, pertanyaannya itu kan sudah terbuka satu. Saudara bagaimana bisa meyakini flash disk itu flash disk saudara atau sudah ditukar atau di copy paste? Bisa. Mungkin kalau seandainya kami lakukan pemeriksaan MD5-nya yang mulia seperti yang tadi kami sampaikan. Bukan mungkin. Hari ini kan saudara tidak melakukan pemeriksaan itu dan faktanya bukti sudah dibuka bukan dalam konteks pembuktian. Sudah terbuka loh satu tadi. Flash disk itu hasil utama dari apa yang saudara periksa, saudara masukkan flash disk. Dan flash disk itu justru sudah terbuka. Dari mana kami bisa menjamin bukti itu otentik seperti hasil pemeriksaan yang saudara terangkan siap tadi? Kami boleh minta waktu yang mulia untuk kami coba jelaskan. Nah, pertanyaan SOP-nya apa boleh? Boleh apa? Segel itu dibuka, sementara yang lainnya tidak dibuka tadi. Jadi, kalau di kami, ketika sudah kami serahkan ke penyidik, itu sudah di luar kami. Nah, berarti saudara tidak bertanggung jawab kalau sudah terbuka? Selagi ketika mungkin hasilnya itu sama dengan di sini, berarti tidak ada pertanyaan perubahan. Saya yang saudara tanggung jawab itu yang sudah terbuka atau yang masih tersegel? Masih tersegel. Baik, saya lanjutkan. Itu flash disk itu kan sandisk merah itu ya. Saudara siapkan sendiri untuk kopi atau disita dari penyidik atau terdakwa? Diserahkan dari penyidik. Diserahkan dari penyidik, bukan disita dari terdakwa, saksi atau bagaimana? Kalau berdasarkan berita apa penyitaannya disita dari pelapor. Pelapor siapa namanya? Aduh, ada di Mindik. Dodo Baidowi. Kami lupa, Pak. Baik. Di hasil olahan saudara tadi disatukan dengan flash disk yang dari Dodo Baidowi tadi. Maksudnya? Nah, itu kan tadi ada flash disk satu saudara periksa. Betul. Hasil analisisnya saudara masukkan lagi ke flash disk itu atau dituangkan BAP saja? Jadi seperti yang tadi kami sampaikan, ini flash disk-nya kami lakukan image. Kemudian hasil image tersebut yang kami analisa, jadi setelah kami lakukan proses, ini kami tutup kembali yang mulia, kami simpan. Nah, hasil copy tersebut kami lakukan analisa, kemudian temuan-temuannya kami masukkan ke dalam berita acara ini. Seperti baik, itu. Hasil olahan data yang saudara tuangkan dalam BAP, itu bisa enggak untuk memastikan ini bisa di akses akun tertentu atau akun dari akun yang lain atau saudara hanya memeriksa sebatas-batasan dari bukti yang dikirimkan penyidik? Betul. Begitu ya, berarti gak tahu asalnya bagaimana. Itu sangat tergantung validitasnya dari bukti yang diserahkan penyidik. Betul, karena pada saat bukti elektronik tersebut diserahkan ke kami, kami cek mindik-mindiknya. Itu hanya untuk dasar kami yang mulia, jadi lakukan pemeriksaan. Ini sudah disita, ini sudah dibungkus, seperti itu kemudian kami lakukan pemeriksaan. Ya, berdasarkan ini dari siapa itu tidak tahu ya. Urusan penyidik ya. Nah, saya tanya lagi lebih spesifik agar karena ini belum masuk kepada unsur penyebaran, akses dan seterusnya karena saudara hanya mengolah barang matang bukan asalnya kan. Saya mau tanya, dalam proses penyitaan itu kan selain disita bukti tadi juga akses terhadap akun. Karena itu bukti kejahatan, maka biasanya penyidik juga menyita akses akun dan menguasai akun tadi, mengambil alih lah begitu. Nah, nanti juga terdakwa ini kan ditanya ya, alamat emailnya, cara upload, cara re-upload dan seterusnya ada biasanya. Saudara terlibat nggak dalam proses untuk menyita akun tersebut sehingga akun tadi dijamin tidak berubah sampai proses pembuktian di persidangan? Terlibat tidak? Jadi mohon izin yang mulia, ada beberapa kasus ketika memang penyidik membutuhkan backup kami untuk melakukan ekspor atau sita,
kami hanya mendampingi dan kami hanya bilang mohon izin ya, jadi seperti kayak memberi tutorial gitu doang ya. Tutorial, siap. Untuk semua melakukan itu penyidik yang melakukan. Penyidik yang melakukan. Untuk kasus ini saudara ikut. Oh iya, kasus ini ikut enggak saudara? Untuk yang untuk pengambilan bukti. Pengambilan itu. Akun tadi. Iya. Bukti-bukti dan yang lainnya. Saya lupa yang mulia. Kok lupa? Untuk saudara terlibat enggak pada saat mengambil bukti untuk dari ekspor akunnya kami sempat menutorkan ke penyidik ya mulia. Enggak langsung di hadapan penyidik atau ini prosedurnya begini atau ikut mendampingi penyidik? Siap, kami mengarahkan, jadi kami menjelaskan ya mulia. Jadi cara mengambil tidak di PKP-nya istilahnya betul, ya. Betul ya mulia. Jadi agar mungkin ada beberapa cara ketika mungkin mau izin ya mulia. Okay. Ketika kita ekspor mungkin kalau tindakan ekspornya salah itu bukan menghilangkan yang mulia, tapi gagal ekspornya. Hmm. Bukan menghilangkan menghilangkan file kontennya seperti itu yang mulia. Berarti saudara. Jadi hanya ketika kita mau ekspor, kemudian ekspornya salah langkah itu gagal. Harus diulangi lagi sampai berhasil. Tapi tidak menghilangkan filenya. Itunya yang mulia. Prosedurnya demikian, tapi dalam kasus ini saudara tidak terlibat langsung dalam hal itu ya. Tidak terlibat. Baik. Saya lanjutkan. Dalam konteks bukti-bukti yang saudara berikan deskripsi ini begitu manual kan tadi, ada nggak kemungkinan salah kutip, salah kata, typo dalam proses penyalinan tadi? Siap, kalau dibilang ada kemungkinan salah ada yang mulai, tapi kami lakukan cross check ulang yang mulai. Tadi kami sampaikan, kami dengarkan, kemudian kami ulangkan kembali. Jadi yang pertama kami dengar sambil ketik yang mulia, kemudian kami pause, kemudian kami lanjutkan. Nanti ketika sudah, anggap sudah 30 detik pertama yang mulia, kami ulang lagi, tapi kami tidak mengetik, kami hanya mendengarkan dan kami memastikan apa yang kami ketik sesuai dengan apa yang kami dengar. Ya, prosedur itu kan tetap ada potensi keliru tadi saudara katakan. Siap. Ya, pertanyaan selanjutnya, ada nggak quality control terhadap kerjaan saudara sehingga paling tidak ada verifikasi berlapis lah setelah saudara ada yang memeriksa lagi begitu? Nah, kami bekerja secara tim, jadi setelah kami dengar, kemudian kami cek berdasarkan tim untuk mengecek setiap transkripan, tapi tidak bisa diedit seperti itu. Jadi yang tim itu kami hanya untuk read only. Jadi kalau memang kami kan bertim yang mulia, jadi ketika misalkan dua rekan kami bilang ada yang salah, nanti kami cek apakah benar salah atau seperti apa seperti itu yang mulia. Jadi setelah selesai semua, kemudian kami coba buat pastikan, tolong dengar apa yang saya transkrip sesuai atau tidak seperti itu. Mereka yang mendengar tidak bisa mengedit seperti itu. Baik, saya mau minjam istilahnya Pak Kapolri ya, dalam kasus KM50 CCTV itu kan ada istilah scientific criminal investigation, bukti-buktinya kan berbasis scientific. Nah, kalau tadi kan masih manual, masih ada probabilitas untuk ada keliru, typo, bahkan substansi juga bisa. Pertanyaan saya, ada nggak teknik tertentu di Direktorat Tindak Pidana Cyber yang bisa secara automatically, secara saintik itu mentranskrip dari video wawancara itu berubah menjadi tulisan yang persis seperti apa siap, adanya begitu? Mohon izin, karena kami di cyber, lab cyber, itu hanya komputer forensik dan mobil forensik yang melihat. Mungkin kalau menggunakan video forensik itu ada, tapi kalau yang saya tahu, kalaupun kita mendengarkan video itu memang ada beberapa aplikasi yang mulia, tapi itu tidak kami gunakan karena kami belum bisa memastikan apakah aplikasi itu 100% sama atau tidak. Jadi kami lebih baik menggunakan secara manual. Manual. Tapi kalau memang menggunakan video forensik, alat forensik video itu mungkin bisa yang mulia. Sudah punya belum Bareskrim dalam hal ini? Untuk video forensik Bareskrim ada di Puslapor. Puslapor. Lab Cyber di bawah Direktorat Tindak Pidana Cyber belum ada video forensik. Untuk kasus-kasus seperti apa yang itu harus dibawa ke Puslapor? Siap, mohon izin yang mulia. Jadi terkait keaslian video, contoh pada saat kasus yang lalu ada hoax 7 kontainer. Mm-hmm. Yang itu terkait keaslian suara itu di
Puslavor yang mulia. Jadi terkait video apakah ini video editan atau bukan itu di Puslavor. Karena di kami belum ada kemampuan atau alat yang mumpuni ke arah sana. Ya, sepengetahuan saudara saja. Apa yang membedakan sama-sama pasal hoax yang satu harus sampai ke Puslavor, yang satu hanya cukup di Direktorat Tindak Pidana Cyber? Tergantung kontennya, Mui. Kontennya. Tergantung kontennya, Pak. Nah, dalam hal ini konten yang hari ini kita tampilkan kan juga mengandung potensi editan. Nah, cara memastikannya Puslavor kan lebih saintifik lah menurut saya. Apakah memang ada batasan-batasan tertentu di SOP sehingga oh yang seperti ini cukuplah di Direktorat Pidana Cyber? Kalau itu kami ini, kurang enggak tahu ya. Enggak tahu. Saudara hanya menjalankan tugas sesuai dengan apa yang diminta oleh penyidik begitu saja. Jadi saya sedikit menambahkan karena ini adanya di apa? Direktorat Pidana Cyber. Bukan, Pak. Jadi barang buktinya kan bukti digital ini adanya di flash disk yang mulia. Flash disk itu kami lakukan pemeriksaan secara komputer forensik. Jadi kami melakukan pemeriksaannya flash disknya yang mulia, seperti itu. Mungkin baik, kalau memang penyidik meminta ke kami untuk pemeriksaan berdasarkan videonya, itu bukan di kami. Tapi pada saat itu penyidik meminta ke kami flash disknya. Karena kalau flash disk kami terkait komputer forensik ya mulia, jadi di kami bisa seperti itu. Baik, ini kan problemnya video ini rusak, kami coba akses tidak bisa, padahal di dakwaan ada URL, dan URL itu tidak bisa diklik, dan menurut pengakuan terdakwa ini kan sudah disita dan seterusnya. Pertanyaan kami, untuk memastikan bahwa URL tadi masih bisa berfungsi dan ada yang bertanggung jawab tentang kerusakan barang bukti, karena URL tadi juga ditampilkan sebagai bukti, apakah bisa penyidik dihadirkan untuk memastikan bahwa URL itu bisa diklik oleh penyidik yang pertama kali mengakses? Saya tidak tahu. Tidak tahu, baik. Dan terakhir, saya mau memastikan, dan ini memang saya hanya fokus unsur menyebarkan itu terbukti atau tidak. Saudara, akses langsung akun GN13 tidak dalam pemeriksaan? Jadi kami melakukan analisa berdasarkan hasil ekspor akunnya. Pertanyaan saya ulangi. Saudara periksa langsung akun GN13 tidak? Periksa langsung hasil ekspornya. Enggak, yang langsung bukan hasil ekspornya. Jadi, langsung kunjungi siap. Link tadi begitu. Izin ya, jadi kan kami melakukan pemeriksaannya tidak secara online ya, Mulia. Ah, berarti saudara hanya dari penyidik. Betul, hasil ekspornya. Nah, berarti tidak begitu loh. Itu yang memastikan kami apakah unsur menyebarkan itu terbukti atau tidak di pasal 28 Undang-Undang ITE begitu loh. Oke, sementara terima kasih atas keterangan.